Azrayan. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Dr. Hajah Azraida Syahadan. Terapi minda positifkan diri anda. Pernah terfikir tak baru-baru ni kan banyak sangat kes individu yang bunuh diri. Kenapa agak-agaknya ramai antara kita yang bunuh diri ya? Bukan kita lah kan, tapi antara mereka di luar sana mencari jalan membunuh diri sebagai penyelesaian. Jadi kat sini kita kena tahu kenapa manusia timbul rasa untuk bunuh diri. Kewujudan perasaan mungkin tidak hormat ataupun membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain ataupun tekanan sosial yang berlaku di sekeliling kita seperti buli. Semua ni akan menyebabkan kita mengalami tekanan. Tekanan yang tidak diurus dengan betul akan menyebabkan kita mengalami kemurungan. Kemurungan pula cenderung untuk bawa kita memikirkan perkara-perkara negatif. Dan salah satu pemikiran tersebut adalah rasa untuk bunuh diri, mencari penyelesaian akhir. Kan? Jadi apakah penyebab-penyebab seseorang manusia nak bunuh diri? Sebenarnya menurut kajian daripada beberapa pakar psikologi lah kan, ada banyak faktor yang menyebabkan orang nak bunuh diri. Bukannya disebabkan penyakit mental saja, tetapi banyak lagi faktor-faktor lain. Okay, terdapat perbezaan individu yang bunuh diri kerana sakit mental dengan individu yang bunuh diri kerana faktor-faktor lain ataupun kerana berputus asa. Tak sama tau. Jadi janganlah kita dok assume kalau dia bunuh diri dia ada sakit mental. Tidak. Sebab rata-rata pakar kalau tanya mereka akan bersetuju selain daripada sakit mental, sebenarnya faktor bunuh diri yang lain adalah seperti kemurungan, seseorang yang bersifat impulsif ataupun membuat keputusan yang tergesa-gesa dan berfikiran negatif. Lepas tu masalah sosial yang berlanjutan, maknanya dia sering dibuli ataupun mungkin masalah-masalah lain. Dan yang terakhir sekali mungkin pegangan diri mereka sendiri mengenai kematian. Ada setengah orang mengambil jalan mudah untuk selesaikan masalah, bunuh diri. Kan? Jadi itu adalah dia punya kepercayaan diri. So hari ini saya nak kongsikan apakah teknik yang kita boleh lakukan untuk mengatasi masalah ni. Salah satu proven teknik sebenarnya untuk mengatasi rasa ingin bunuh diri ni adalah melalui self-love. Bagaimana nak pupuk self-love ni? Senang je. Kita kena tahu self-love ni merupakan satu perasaan penghargaan terhadap diri kita. Dia wujud daripada rasa kasih sayang, lepas tu sokongan terhadap fizikal kita, psikologi dengan rohani kita, minda kita, semualah. Maknanya kita hargai semua yang ada dalam diri kita ni kan. So bila kita ada self-love, kita akan hormati kebahagiaan kita, kita akan hormati diri kita, keperluan kita dan apa saja yang berkaitan dengan diri kita, kita akan hormat. Bila kita sayang pada diri kita, kita akan cuba untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita. So basically, kita akan cakap perkara-perkara yang baik, kita akan makan benda yang baik dan setiap kali ada negative thought yang datang, maka kita mampu untuk menghalang negative thought itu daripada menguasai diri kita. Kerana apa? Kerana kita percaya, kita sayang pada diri kita, kita hargai diri kita. Jadi dekat sini, untuk sesiapa di luar sana yang mungkin baru nak belajar mengenai self-love, anda boleh mula dengan menyebut very simple words seperti saya sayang diri saya hargai diri saya. InsyaAllah kita semua mampu untuk mengawal diri kita dan kita yang mengawal tindakan kita. Semoga ilmu ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kita kongsi bersama. Assalamualaikum. Tenangkan hati, zahirkan syukur pada Tuhan di Aura Zayan oleh pakar motivasi pilihan di Zayan Salam Bros.